Hai, kita dari baliswalayan.com. Nah, bagaimana penampakan dari, kok penampakan ya? Oh, bagaimana wujud dari setelan Bali Dance ini? Nah, ini gambarnya dari seorang dancer atau seorang penari asli Bali dengan tulisan Bali Dance di pojok kanan dan tulisan dance di sebelah kiri. Nah, sebelah juga ada celananya sebenarnya ya. Nah, ini dia untuk penampakan zoomnya dari tulisan Bali Dance ya, kurang lebih seperti ini. Dan ini kita sablon ya, jadi setelah kainnya jadi kita sablon seperti ini. Kita pakai sablon yang tipis sih supaya dia tidak terlalu kasar juga di bajunya, jadi bajunya tetap lembut dan nyaman saat digunakan. Nah, ini kalau dilihat dari sisi sampingnya seperti ini. Nah, dia nggak pakai apa namanya lengan, jadi dia tidak ada lengannya. Nah, malam karena baju ini bisa dipakai untuk santai sih. Nah, ini penampakan di kerahnya. Jadi untuk di bagian pinggirnya semuanya kita apa namanya, kita neci itu apa ya, kayak semacam jahitan bulat gitu sih. Dan ini bagian untuk di bawahnya kita kasih cekungan seperti itu. Kita juga kurang tahu pasti namanya apa kalau di istilah penjahit itu. Malum kita kan reviewer apa adanya kayak gitu kan. Nah, lebih seperti ini. Nah, ini untuk penampakan di pinggirnya, jadi supaya dia awet dan tidak keluar unang-unangnya di bagian pinggir ini kita neci namanya. Nah, ini bagian belakangnya seperti ini problemnya. Jadi ini bisa dibeli satuan atasan aja atau dengan celananya. Bagaimana? Nah, ini untuk celananya. Jadi dia gradasinya warnanya sama dengan atasan. Dan di bagian pinggangnya menggunakan karet. Karetnya karet yang bagus supaya dia tidak cepat kendor. Ya, kurang lebih segitu aja untuk review kita hari ini. Sampai jumpa, hidup UKM Indonesia. Bye-bye.